Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sedayu, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kampanye virtual Pemilos tahun 2020-2021 SMK Negeri 1 Sedayu. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan ketua panitia. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, inti dari acara. Yang kelima, penutup. Marilah kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan ketua panitia. Kepada Saudara Darman Syahidayat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sedayu, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawannya, yang saya banggakan calon ketua OSIS SMK Negeri 1 Sedayu untuk masa bakti 2020-2021. Dan warga SMK 1 Sedayu yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat menyaksikan bersama virtual kampanye calon ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Saya selaku panitia akan melaporkan beberapa rangkaian menuju pemilos yang akan datang. Perekrutan calon pengurus dan ketua OSIS untuk masa bakti 2020-2021 melalui Divisi Bidang Demokrasi OSIS SMK Negeri 1 Sedayu dan usulan dari masing-masing guru dan kepala program keahlian atau jurusan. Seleksi calon pengurus dan ketua dilaksanakan secara tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan. Seleksi dilaksanakan secara dua tahap, yaitu tahap pertama berada di ruang OSIS pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 pukul 14.30 WIB. Kemudian tahap kedua yang berlokasi di ruang pertemuan pada hari Rabu 21 Oktober 2020 pada pukul 13.00. Kemudian peserta calon pengurus yang mendaftar sebanyak 51 siswa dengan dua kali seleksi, yaitu seleksi tertulis dan seleksi wawancara. Dalam seleksi tertulis ada 2 siswa yang tidak lolos dan masih 49 siswa dinyatakan lulus seleksi. Kemudian seleksi selanjutnya yaitu seleksi wawancara. Sebanyak 2 siswa tidak lolos dan jumlah terakhir yang lolos seleksi yaitu 47 siswa. Kemudian setelah 2 seleksi dilaksanakan, terdapat 3 siswa yang dinyatakan cocok atau lolos menjadi calon ketua, yaitu Arif Rahmawan dari kelas 11 DPIB, Dea Okta dari kelas 11 TKR, dan Irtifa dari kelas 11 DPIB, yang nantinya akan menyampaikan orasi kampanye virtual. Selain melalui orasi virtual, juga dilakukan pemasangan pamflet dan penyebaran melalui WhatsApp. Pemilihan ketua OSIS dilaksanakan secara daring pada tanggal 4 November 2020 melalui Google Form dan insya Allah akan diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Sedayu. Demikian laporan yang saya sampaikan. Semoga OSIS selanjutnya semakin maju dan berkembang dalam mewujudkan visi misi sekolah dan juga sebagai pengurus yang mempunyai moral dan tanggung jawab untuk memimpin organisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sedayu. Kepada Bapak Dr. Randes Haji Suyut MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para siswaku kelas 10, 11, dan 12 SMK Negeri 1 Sedayu, marilah kita pertama-tama panjat syukur alhamdulillahirrahmanirrahim atas segala rahmat taufik dayah yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan,
kekuatan untuk bisa melaksanakan kegiatan tugas belajar di SMK Sehatus Dayu dengan baik. Nah, pada kesempatan ini saya selaku Kepala Sekolah SMK Negeri Sehatus Dayu mengucapkan selamat dan sukses kepada para siswaku yang sampai saat ini alhamdulillah keluarga besar SMK Sehatus Dayu semua diberi kesehatan, diberi kekuatan. Nah, selanjutnya dalam proses pembelajaran di SMK Sedayu, maka kesempatan pada hari ini para siswaku adalah diberikan proses pembelajaran demokrasi. Salah satu daripada bentuk proses pembelajaran demokrasi adalah para siswaku akan menyalurkan aspirasinya, akan menyampaikan hak suaranya di dalam pemilihan ketua OSIS di tahun ajaran 2020-2021. Nah, perlu kami sampaikan bahwa dalam pemilihan ketua OSIS ini, maka para siswaku akan dapat menilai siapa nanti yang layak untuk dapat menjadi ketua OSIS, di mana pada tahun ini ada 3 kandidat yang akan maju sebagai ketua OSIS. Nah, 3 kandidat tadi tentu saja akan menyampaikan visi misi. Nah, dari visi misi yang disampaikan dari 3 kandidat itu, maka para siswaku akan dapat menilainya dan dapat menentukan pilihan. Nah, kalau sudah tahu visi misi daripada calon atau kandidat ketua OSIS ini, tentu harapan ke depan ketua OSIS ini akan dapat membawa kesuksesan kepada seluruh siswa-siswi SMK Dayu sehingga dapat menjadi orang-orang yang sukses di masa datang. Nah, 3 kandidat itu tentu saja harus dipahami. Nah, pada tahun ini kandidatnya ada 3, yaitu 1 saudara Arif Rahman ya, kelas 11 DPIBB. Nanti akan menyampaikan visi misinya, silahkan dicermati betul bagaimana visi misi yang disampaikan oleh Mas Arif Rahman ini sehingga apakah cocok dengan pilihan para siswaku. Nah, selanjutnya kandidat yang kedua yaitu saudara Dea Okta Ismurdani. Ini adalah kelas 11 TKROB. Nah, ini juga sama, nanti akan menyampaikan visi misinya yang tentu saja visi misi yang disampaikan itu sebagai landasan pijakan dari para kandidat untuk melaksanakan tugasnya sebagai ketua OSIS di tahun yang akan datang. Nah, ini adalah saksi kandidat putri. Ya, ini jadi unsur gender alhamdulillah ini sudah bisa terpenuhi dari unsur perempuan, yaitu saudari Ertiva Ayisa Putri. Ini dari kelas 11 DPIBA. Nah, dari 3 kandidat ini pada waktu nanti menyampaikan visi misinya, mohon dari seluruh siswa-siswi kelas 10, kelas 11, kelas 12 untuk bisa mencermati dari visi misi ketiga kandidat tadi sehingga setelah tahu visi misinya kalian dapat menentukan pilihan. Kami berharap kepada seluruh siswa-siswi kelas 10, kelas 11, kelas 12 dari semua jurusan, yaitu jurusan teknik pengelasan, jurusan teknik kendaraan ringan otomotif, teknik komputer jaringan, teknik instalasi tenaga listrik, teknik permesinan,
dan DPIB atau Desain Informasi Pembangunan, semua dapat menggunakan hak pilihnya untuk dapat menentukan ketua OSIS yang akan datang. Sekali lagi, saya berharap ini adalah dalam rangka kita mendidik para siswa-siswaku untuk dapat menggunakan hak pilihnya, hak demokrasinya. Sehingga dengan pesta pemilihan ketua OSIS ini, ke depan para siswa-siswaku dapat menggunakan hak pilihnya di dalam menentukan pilihan sebagai penentuan pemimpin bangsa ini. Nanti sebentar lagi di Bantul kan akan ada pemilihan kepala daerah atau bupati dan wakil bupati. Silahkan yang sudah berumur 17 tahun pada bulan Desember punya hak untuk memilih kepala daerah. Namun yang sekarang segera kita akan lakukan adalah menggunakan hak pilih daripada para siswa-siswaku dalam menentukan ketua OSIS. Semoga dengan proses pemilihan secara demokrasi ini, walaupun dengan cara online, ya, para siswaku tidak ada kendala untuk saya menyalurkan aspirasinya dalam menggunakan hak demokrasi. Sekali lagi, harapan dari kami, para siswa-siswaku, semuanya menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai ada yang tidak menggunakan hak pilihnya, atau dengan kata lain adalah orang yang tidak mau menggunakan hak pilihnya. Sekali lagi, gunakan hak pilih Anda untuk dapat menentukan masa depan kalian dan masa depan siswa-siswi SMK 1 Sedayu. Demikian sebagai sambutan dan himbauan kepada seluruh siswa-siswi SMK 1 Sedayu, semoga dengan pesta demokrasi pemilihan ketua OSIS tahun 2020-2021 akan membawa kemajuan, keberhasilan, dan kesuksesan para siswa-siswi SMK 1 Sedayu. Sekian, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Suyut MPD yang telah memberikan sambutannya. Acara yang keempat adalah acara inti yang akan dipandu oleh Ketua Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Panitia akan memandu acara orasi kampanye virtual yang akan diikuti oleh seluruh siswa SMK 1 Sedayu, dan orasi ini akan diikuti oleh 3 calon Ketua OSIS untuk masa bakti 2020-2021. Yang pertama, calon yang pertama yaitu Arif Rahmawan dari kelas 11 DPIB yang nanti akan menyampaikan orasi kampanye pada hari ini. Kepada Saudara Arif, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Sedayu serta Ketua Panitia Pemilos tahun 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmawan dari kelas 11 DPIBB, calon Ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya yang pertama adalah 1. Memajukan fasilitas dan menata lingkungan di sekolah. 2. Menyempurnakan atau melanjutkan program-program OSIS sebelumnya. 3. Menyempurnakan program yang belum terlaksana. Adapun misi saya yaitu 1. Menanamkan rasa tanggung jawab dan disiplin. 2. Menanamkan rasa cinta tanah air dengan mengikuti ekstrakurikuler. Itulah visi dan misi saya jika saya terpilih sebagai Ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Demikian visi misi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, calon nomor urut 2 yang bernama Dia Okta Ismurdani dari kelas 11 TKROB dengan hobi olahraga, tempat tanggal lahir Bantul 2 Oktober 2003, pengalaman organisasi berada di OSIS dan silat. Kemudian yang ketiga Karang Taruna, yang keempat Skadam. Prestasi yang pernah diraih yaitu juara silat di klat EFI BLPT. Kepada Saudara Dea Okta, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sedayu, Bapak, Ibu, Guru,
serta karyawan SMK Negeri 1 Sedayu dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kesehatan kita dapat melakukan aktivitas atau kegiatan di rumah dengan keadaan sehat. Selawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Saya di sini akan menyampaikan visi saya jika saya menjadi ketua OSIS 2020-2021. Visi saya pertama memajukan di bidang olahraga dan menyatukan semua organisasi yang ada di sekolah. Yang kedua, saya ingin melakukan beberapa perubahan terutama di bidang olahraga, yaitu menambah beberapa peralatan yang ada di sekolah. Dan misi saya yang pertama mencari proposal sebanyak-banyaknya. Yang kedua, mempergunakan media sosial untuk menyebarluaskan informasi tentang sekolah. Yang ketiga, menghidupkan kembali organisasi koperasi sekolah. Itulah tadi visi dan misi saya. Bila ada tutur kata yang kurang enak kepada para pendengar, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada saudara Dia Okta Ismurdani yang telah menyampaikan orasi kampanye hari ini. Kemudian, orasi calon ketua nomor urut 3, yaitu Irtifa Aziza Putri dari kelas 11 DPIBA. Dengan hobi menyanyi, tempat tanggal lahir Sleman 31 Desember 2002, pengalaman organisasi yang pertama OSIS, yang kedua Tonti, ketiga Karang Taruna, dan yang terakhir penari. Kepada saudari Irtifa Aziza Putri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sedayu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta kesehatan bagi kita semua, sehingga saya dapat mengikuti calon ketua OSIS periode 2020-2021. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri kepada Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Irtifa Aziza Putri dari kelas 11 DPIBA. Menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, tetapi waktu dan proses akan mengajarkan segalanya. Saya akan terus belajar untuk menjadikan sekolah kita lebih berprestasi, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab dengan dilandasi iman dan takwa. Maka agar lebih mudah untuk mewujudkan hal tersebut, saya mempunyai visi yaitu menjadikan sekolah kita lebih berprestasi, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab dengan dilandasi iman dan takwa. Agar visi tersebut tercapai secara optimal, saya merencanakan misi yaitu 1. Meningkatkan kegiatan kerohanian serta pembinaan agama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengembangkan kreativitas. 3. Memaksimalkan program baik yang sudah atau akan dilakukan untuk mengembangkan prestasi siswa baik secara akademik maupun non-akademik. 4. Meningkatkan kedisiplinan dengan berbagai kegiatan terutama dalam belajar berorganisasi di sekolah. 5. Mengoptimalkan kinerja anggota OSIS terutama dalam berorganisasi siswa sesuai dengan pembagian job desk yang telah ditentukan. Demi memaksimalkan hasil kerja realisasi visi dan misi OSIS tersebut, saya akan memperbaiki program OSIS di periode sebelumnya yang telah dievaluasi, sehingga kedepannya akan ada perubahan yang dilakukan oleh anggota OSIS dari waktu ke waktu sesuai dengan visi dan misi yang bisa saya sampaikan.
Apabila saya dipercaya untuk menjadi ketua OSIS, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dengan baik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Apabila ada perkataan yang tidak mengenakan di hati, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para calon ketua yang telah menyampaikan orasi kampanye pada hari ini. Saya memandu acara inti pada hari ini, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang terucap. Saya ucapkan terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Darman Syahidayat yang telah memandu acara inti. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada kesempatan kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.